kepada nafsunya. Sebab tu kalau kita berkawan dengan orang kuat nafsunya, maka terikut terpengaruh kita terhadap apa yang disukakan itu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-mar'u ala dini khalilih, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikut agama kawannya. Maka kamu lihatlah siapa kamu berkawan. Itu telah disiatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu mengikut agama kawannya, maka ikutlah, maka pilihlah kawannya yang terbaik. Dan juga pelbagai perumpamaan kawan itu, kawan yang baik umpama orang yang berkawan dengan tukang jual minyak wangi. Kalau kita tak dapat minyak wangi dia pun, paling tidak terbau wangi dia. Berkawan dengan orang tak baik umpama berkawan dengan tukang bosi, kalau tak terbakar baju kita dengan api bosi tersebut, paling tidak terbau busuknya. Jadi itu semua menggambarkan pengaruh kita kepada seseorang. Begitulah para awliya ila salihin, betapa kuatnya kekuatan roh mereka itu. Jadi siapakah yang melihat para awliya itu teringat pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua, kata. Tidak semua orang melihat kepada awliya itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak semua melihat Nabi itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlihat melihat kepada awliya teringat kepada Allah, apatah lagi melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan semua, berapa ramai orang musyrikin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak tambah iman mereka, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya para sahabat yang mempunyai iman, mempunyai kejujuran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang punya kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang memang mencari untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti melihat kepada Nabi itu menambahkan iman mereka. Sudah pasti melihat kepada Rasulullah itu menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para awliya ila salihin. Siapakah mereka yang memandang kepada para awliya ini teringat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu ahli suluk. Ahli suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli maksiat, kalau ahli nafsu, kita kata ingatannya hanya nafsu sahaja, maka mereka melihat para awliya tidak mendapat faedah apa-apa. Bahkan kemungkinan melihat mereka itu dengan kehinaan dan sebagainya, sebab menutup kemuliaan mereka itu dengan nafsu yang ada pada diri seseorang. Tetapi para awliya dan salihin itu mendapat faedah kepada orang yang mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, para murid, kita kata para ahli salik, ahli suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendatangkan faedah untuk kita melihat wajah para awliya dan salihin. Sebab tu di antara amalan para murid, amalan para salik ini berziarah ke makam para awliya ila salihin. Berziarah ke makam para awliya. Kalau demosi kita kata sentiasa berziarah kepada para awliya. Ini apa? Ini adab orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hatinya tidak kuat. Hatinya tidak kuat untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mahamannya dengan maksiat dan sebagainya, tapi berkeinginan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berziarah kepada makam para awliya, dengan tawajuh kepada ruh mereka itu, maka mendapat barakah. Kita memandang para awliya itu dengan batin kita, dan memandang mereka kepada ruh mereka itu.